uang senturi buat membesarkan partai? Bagaimana tanggapan SBY atas tudingan Rizal Ramli? Ditulis oleh Daeng dari siwar.com. SBY dikira nggak bakal tinggi. Ternyata apa yang terjadi? PDIP hanya dapat 16%. Kemudian SBY modal uang senturi naik 21%, gitu lah. Mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Kaitannya dengan omongan Rizal Ramli kemarin di podcast yang viral itu ada di Detik kan, masih sama nih objeknya, masih soal Bank Senturi. Rizal Ramli menuding dalam suatu acara podcast peristiwa terjadinya permainan aturan ambang batas parlemen menjadi 20%, dulu itu dilakukan SBY dengan bantuan uang panas kasus Bank Senturi. Nah, panas kan Demokrat? Pertanyaan saya kepada Partai Demokrat, apakah jargon katakan tidak pada korupsi itu masih berlaku atau masih menjadi ikon yang memalukan? Kalau tidak salah, ada 6,7 triliun kerugian negara dari kasus Senturi. Wow, uang sebanyak ini ada berapa kontainer kalau dikumpulkan dengan pecahan uang koin 1.000 perak? Atau berapa banyak warga Indonesia yang bisa terbantu dengan duit itu? Kalau duit itu digunakan secara deras, pasti bisa berkesinambungan manfaatnya. Tapi kalau digunakan hanya untuk membesarkan partai saja, yang artinya hanya untuk kalangan yang punya partai saja, maka uang itu hanya bermanfaat di sekitarnya saja, alias merobek keadilan sosial, sehingga lagi-lagi mengkhianati nilai-nilai Pancasila. Tapi memang banyak oknum elit melakukan itu, karena kekhawatirannya akan tersingkir dari panggung kekuasaannya. Padahal, mau tidak mau jabatan atau kekuasaan itu pasti ada batasnya. Coba saja perhatikan kerajaan Cikeas yang sudah 10 tahun berkuasa, akhirnya berakhir juga. Meskipun saat ini masih ada sisa-sisa perasaan berkuasa, sehingga terus mencari cara agar bisa bangkit lagi berkuasa. Sampai-sampai mengarahkan mantan koruptor untuk mengangkat partainya ini di sosial media. Sebenarnya lebih tepatnya disebut maling orang kepercayaan kerajaan Cikeas itu. Kalau koruptor, terlalu halus bahasanya. Maling adalah lebih tepat karena menggarong uang rakyat secara jelas tanpa malu. Jangankan SBY yang berkuasa 10 tahun, harus berakhir juga. Soeharto yang lebih lama juga mengalami masanya. 32 tahun berkuasa, toh akhirnya harus berakhir juga. Dan lagi-lagi, meski klan Cendana masih ada pengaruhnya sampai saat ini. Tapi toh sampai di mana akan bertahan jika yang maha kuasa telah menerapkan sunatullahnya, bahwa yang bukan Tuhan pasti akan berakhir masanya. Kasus Senturi itu sampai sekarang masih belum kelar. Diduga keras, pelaku utamanya belum terjerat alias belum mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus Senturi ini terjadi di zaman SBY, yang pas banget akan melanjutkan periode kedua waktu itu. Dan karena itulah, Gubernur BI pada saat itu tiba-tiba muncul namanya dalam bursa cawapres mendampingi SBY. Padahal sebelumnya, ada 9 nama di luar dari nama mantan Gubernur BI itu. Artinya, waktu itu Budiono tidak masuk dalam daftar yang 9 itu. Tapi detik-detik terakhir, namanya pun muncul. Lalu, Abang Rizal Ramli pun menuding jika itu adalah gratifikasi jabatan. Nah, pas ada acara obrolan tentang threshold presidensial di kanal YouTube para kaum nyinyir yang dihadiri oleh Raja Nyinyir, yaitu Rocky, Rizal Ramli entah keceplosan atau memang adalah kebenaran yang mau diungkapkannya menyinggung bahwa uang senturi digunakan untuk pemilu. Wow, video rekamannya pun menyebar kemana-mana. Jika sampai ke hadapan SBY, entah bagaimana reaksi SBY. Apakah mau berkata aku prihatin, lalu mensomasi lagi Rizal Ramli, sebagaimana dulu pernah SBY lakukan? Menarik memang kasus ini, yang tidak boleh dilupakan. Kalau perlu, dibuatkan lagi Tugu Senturi untuk mengenang kasus talangan ini. Kalau Hambalang kan sudah ada artefaknya, jadi masih teringat terus. Jadi mari dukung kembali Rizal Ramli kalau beliau memang benar untuk mengungkapkan kembali kasus Senturi. Dan buat SBY, ayo bersuara dong. Jangan prihatin melulu sampai Tuhan tidak suka. Ayo bicara dan jelaskan secara gamblang apakah memang tuduhan Rizal Ramli itu benar adanya atau kasusnya tidak seperti yang publik ketahui.
Jangan-jangan sampai lebaran kuda Bapak Bambang yang mulia itu memang memilih diam saja atau semakin giat melukis menikmati hari-harinya? Tapi berbahaya juga sih kalau Pak Bambang diam saja, karena dengan begitu malah akan menggerus nama baik partainya dan akhirnya pada tahun 2024 nanti benar-benar gurem dan tenggelam. Atau jangan-jangan Pak Bambang lagi bingung mau diapain si Abang Rizal Ramli ini? Atau masa bodoh saja, mau dituding partai penampung maling atau bukan? Ah, tetap memetik gitar sambil menyanyi dengan judul lagu 30 Menit Aku Di Sini. Atau sekarang Pak Bambang sudah berubah aliran musiknya? Atau mungkin sekarang beliau lagi senang dengan lagu Penguasa-penguasa berilah hambamu uang, beri hambamu uang, sebagaimana Iwan Fals pernah menyanyikan. Semongko. Jadi katakan tidak pada korupsi, padahal korupsi, atau katakan tidak pada para maling dan tenggelamkan partainya? Bagaimana menurut Anda?